Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Muhammad Rifkan Maulana. Oke teman-teman, jadi kali ini saya akan review sebentar kasih lihat. Saya akan review salah satu alat untuk YouTubers pemula lagi teman-teman. Seperti apa alatnya, tapi sebelum itu saya mohon maaf karena bila kualitas suara saya kurang bagus karena saya tidak menggunakan mic, ada rusak mic clip-on. Jadi saya tidak menggunakan mic. Oke. Intro. Oke teman-teman, ini adalah salah satu alat untuk YouTubers pemula dan ini sangat wajib dimiliki sama YouTubers pemula, yaitu adalah Ulanzi ST02. Ini adalah holder HP. Nah, seperti ini. Oke, langsung aja kita buka. Oh iya teman-teman, ini harganya cuma 89.000. Ini sangat terjangkau harganya. Belum dengan ongkir ya teman-teman. Ongkirnya juga lumayan ke Kota Palu, ongkirnya lumayan mahal. Ini terbuat dari metal ya, ini sangat kuat sekali. Oke, langsung kita tes di Gorilla Pot. Murahan ya. Kapan bisa beli Gorilla Pot ini? 30 ribuan lah. Kita pasang ya. Pasang kuat. Nah, seperti ini, ini jangan terlalu kuat. Oke. Nah, seperti inilah. Nah, yang bikin unik dari holder ini bisa kita letakkan mic atau lampu ya, seperti ini. Oh iya, saya punya mic, kenapa saya tidak pakai? Astaga. Nah, pasang seperti ini. Nah, ini bisa langsung dibuat vlog ya. Teman-teman bisa cari saja Gorilla Pot seperti ini, atau teman-teman punya apa namanya tripod kecil, nah itu bagus. Oke, kita buka terlebih dahulu. Kuat. Dan langsung saja kita tes vlogging kali ya. Oke, saya mau tes. Nah, oke teman-teman, dan saya lupa bilang kalau holder ini lebih bagus dari holder yang kayak begini, teman-teman. Nah, kayak begini. Ini terlalu kuat. Ini bisa HP kita bisa lecet ya. Langsung bisa lecet. Kalau ini kita bisa putar-putar saja, teman-teman. Ini lebih kita bisa atur kekuatan dari kita bisa atur jepitan dari holder ini ya. Oke, kita mau tes lagi, tes vlogging ya, di luar ruangan dan di dalam. Oke teman-teman, seperti inilah holder HP yang saya pasangkan tripod, holdernya dan mic boya di atasnya, boya PMM1 ya. Ini seperti inilah kualitas videonya di dalam ruangan. Nah, seperti ini. Lumayan bagus kalau buat untuk vlog seperti ini. Oke guys, jadi pada hari ini nah seperti itu, dan di luar ini ini mendung sedikit ya. Kita lihat Vika. Kita buka.
Hey guys, ini ada Vika ini. Halo. Mana Senja? Tidur. Tidur di mana? Oke, Senja lagi tidur. Nah, teman-teman bisa lihat ini. Halo. 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 Oke, kita kembali ke dalam rumah lagi. Oke, kita ke rumah dulu. Wow, silau sekali. Ini sangat silau, guys. Nah, seperti inilah kualitas suara dari mic. Sekalian kita tes kualitas suara dari mic Boya dengan sekalian kita tes vlogging. Sekalian kita tes vlogging holder HP-nya. Seperti inilah kualitas suaranya. Oke, kita sekalian kita bisa lihat ada Iu, ada siapa semua, ada Raka. Woi, main apa itu? Main apa itu? Nah, itu kita bisa lihat mereka. Nah, seperti inilah. Oke, seperti ini kalau kita tes di luar ruangan, seperti ini kualitas suaranya. Mana coba temanku tadi tuh. Sekarang oke, seperti inilah kualitas suaranya. Ini agak backlight, mungkin kita ambil dari silau. Oh, di sini saja. Nah. Oke. Kayaknya sampai sekalian kita akhiri video di sini. Sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, and share ke teman-teman kalian, karena subscribe itu gratis teman-teman dan tidak berbayar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.